Peluang membeli pakaian sendiri untuk dipakai pada pagi Syawal cukup bermakna bagi pasangan suami isteri istimewa Ibrahim Jusoh 63 tahun dan isteri Noria Hussein 59 tahun. Mereka antara penghuni rumah warga emas Bukit Larang yang terlibat dalam program Beli Belah Anjuran Kali Kelima Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Alai. Menurut Noria, mereka mula menjadi penghuni tetap rumah kebajikan itu selepas ditahan Jabatan Kebajikan Masyarakat kerana meminta sedekah. Pun. Tak ada. Minta sedekah dulu mari dia tangkap. Dia jangan cacing tak nak. Dia hantar mampu lah. Dia mesti lah. Apa kerja nak buat tak nak. Lalu dia macam ni hantar. Macam mana? Macam seling. Bagi zakat. Dia hantar situ. Itu macam tu lah situ. Dah 8 tahun. Meski sudah berkahwin sejak 28 tahun lalu, namun nasib tidak menyebelahinya kerana tidak dikurniakan cahaya mata selain tidak mempunyai saudara mara. Noria hanya bergantung harap kepada suaminya yang cacat penglihatan. Tahun ini, Syawal lebih bermakna kerana dia dan suami berpeluang membeli baju raya bersama. Sama-sama cari rezeki lah. Dia jual tisu kat jambatan kereta tu. Saya minta sedekah biasa lah. Lepas tu saya dah berapa kali kena takak atas cing. Akhir-akhir takak dia kata, dia tanya saya, dia kata, nak duduk Bukit Larang tak? Dia kata, saya suka sangat lah. Saya pun duduk. Dia pun kira dapat rumah situ. Duduk itulah sampai sekarang. Pengerusi JKKK Kampung Alai, Dato' Akramuddin Abdul Aziz berkata, lebih RM10,000 diperuntukkan untuk meraihkan warga emas 30 fakir miskin dan anak-anak yatim.